Pemirsa, pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup berlangsung ricuh di lapangan Sri Serindit Ranai. Kericuhan juga diduga akibat saling ejek antara tim hingga berujung bentrok. Ironisnya dalam sebulan terakhir sudah ada 3 kali kericuhan, namun panitia tetap melanjutkan pertandingan tersebut. Pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup di lapangan Sri Serindit Natuna, Kepulauan Riau ini berlangsung ricu. Para pemain dari kedua tim, Garex FC dan Legend Diamond, terlibat aksi saling dorong. Salah satu pemain pun nyaris terkena sasaran amukan massa. Aparat TNI Polri serta warga pun berusaha melerai keributan. Diduga kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antar pemain kedua tim yang berawal dari aksi saling ejek. Selain itu, 2 pertandingan lainnya juga berakhir ricu hingga terjadi aksi kekerasan fisik antar pemain. Meski demikian, panitia penyelenggara masih terus melanjutkan pertandingan. Tetap lanjut, itu kan ya. Sadar permainan ditangkap juga. Tapi belajar dari Kanjuruhan, Pak. Enggak lah, itu hotel kami, itu liga. Jadi tetap berjalan ya, Pak ya? Jangan naik. Oh, itu. Nah, itu aja, pengamanan di semifinal sama final nanti, Pak. Kita minta dorong TNI lebih diperbanyak lagi, itu aja. Dalam 1 bulan terakhir, kericuhan pertandingan sepak bola yang memperebutkan piala Bupati Natuna ini terjadi hingga 3 kali. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, Tim iNews melaporkan.